Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu ya, pada awal surah Al-Isra, kita sudah pelajari bagaimana melatih suara itu dengan rutin, biarpun suara kita serak. Ya, insyaallah rutin kita latihan, insyaallah suara kita itu akan kembali kuat ya, jernih. Ya, setiap hari kita jangan ya juga bisa membuat suara kita kuat. Ya, jadi sahabat tilawah, untuk kesempatan yang berbahagia ini kita belajar maqam nahawan dengan suara tinggi. Ya, power suara tinggi, bagaimana cara mengeluarkan agar huruf atau bacaan kita itu tidak rusak. Baiklah sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, kita akan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, kita akan bacakan ayat yang mudah dihafal. Mari sama-sama kita simak maqam nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, pada au ya tetap harus dipanjangkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, kita lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, perhatikan. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, perhatikan sahabat tilawah. Seperti yang sudah kita jelaskan ya, jangan sebab karena kita bawakan tinggi ya, bisa membuat bacaan kita menjadi rusak, huruf rusak, fathah rusak, kasrah rusak, dhammah rusak ya. Itu harus kita jaga sahabat tilawah. Harus sering melatih agar di saat suara kita itu tinggi atau ketinggian ya, kadang-kadang suara kita ketinggian, tone kita ketinggian, jadi bacaan kita tidak rusak. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabb bihi wal mu'minun. Ya, sahabat tilawah, coba kita perhatikan. Amanar rasulu. Ya, amanar rasulu. Ya, itu salah karena tidak memonyongkan mulut ya. Amanar rasulu lu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kita lanjutkan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, perhatikan. Kullun amana
آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Ya, perhatikan sahabat tilawah. Saat kita membaca itu ya, saat kita membaca, perhatikan tempo bacaan kita itu, tempo bacaan. Jangan kadang-kadang ini sebagai contoh kullun amana bil. Ya, kadang seakan-akan kita berjalan ya, berjalan satu langkah. Jangan di tempat lain kita lari. Kemudian jalan lagi, lari lagi. Ya, itu merupakan ketidakrapian dalam kita membaca. Ya, perhatikan satu-satu huruf, satu-satu langkah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, berikan hak untuk huruf itu masing-masing. Ya, jadi agar bacaan kita itu rapi. Dan salah satunya dengan cara ya kita merekam, kemudian coba kita dengarkan hasil dari rekaman kita itu. Apakah ada rapi bacaan kita atau tidak? Itu insya Allah pasti akan kita kedengaran ya pada rekaman kita. Ya, jadi sahabat tilawah ya, kita juga harus sering-sering merekam bacaan tilawah kita. Kita ulangi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita lanjutkan. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ya. Mungkin ada variasi lain yang kita bisa jawab pada waqalu sami'na. Ya, jawab nahawanya kita pada waqalu sami'na. Ya, berarti ini harus kita ubah variasi pada nahawan nawa ini. Ya, kita lihat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, kita bawakan seperti itu. Kemudian di la nufarriqu. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya, berarti kita tanyakan lagi. Ya, setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Ya, jawabannya apa ya? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana bana wa ilaikal masir. Ya, ini adalah kejelian kita dalam membawakan maqam. Ya, variasi maqam, kita juga harus melihat kondisi ayat bagaimana. Jadi dalam tilawah ini ya, kita harus utamakan itu cara kita bawakan, lihat kondisi ayat. Apabila ayat memungkinkan kita bawa model yang sudah kita pelajari, ya kita bawakan. Ya, kadangkala ya, seperti ayat ini kita fokus pada maqam nahawan ini, ayat 285. Ya, bagaimana cara kita di maqam di ayat ini ya, untuk ayat 285 ini kita harus habiskan maqam nahawan. Ya, jadi caranya adalah kita bawakan nahawan nawa itu dengan dua kali. Ya, jadi
Ya, kita perhatikan lagi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, jangan kita angkat dulu. Kemudian la nufalliqu baina ahadin mir rusulih. Ya, sekarang baru kita jawab. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, untuk lebih lancar lagi ya nahawan dengan tun tinggi, mari kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi dari awal ayat 285 dengan variasi yang pada nawa tadi ya, kita bawakan dua kali. Ya, awal maqam nahawan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi walmu'minun. Ya, kita jelaskan ya sedikit, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah. Pada sukun hamzah ini ya, sukun hamzah walmu'minun, jangan sampai keluar walmu, itu yang betul, walmu'minun. Kita ulangi lagi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi walmu'minun. Ya, ini ada waqaf qala, waqaf yang lebih utama kita berhenti. Ya, jikalau sahabat tilawah menemukan waqaf ini di dalam ayat ya, sebaiknya kita berhenti saja pada waqaf ini. Kita lanjutkan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Ya, sahabat tilawah, kita ulangi lagi. Kullun harus jelas. Kullun a, apalagi ini adalah tanwin berjumpa dengan huruf idhar. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Ini adalah nahawan nawa. Kita bagikan dua kali ya. Ya, kita lanjut. La nufalliqu baina ahadin mir rusuli. Ataupun la nufalliqu baina ahadin mir rusuli. Ya, kita jawab. Jawab nahawan. Wa qalu sami'na wa ata'na.
ghufranaka rabbana wa ilaikal mausir. Ya, ujungnya wa ilaikal mausir. Tipis. Mausir. Ya, sahabat tilawah, biarpun tinggi hurufnya itu tidak rusak. Ya, kita berikan sesuai dengan hak huruf itu masing-masing. Wa qalu wa qalu. Nah, ini mad asli. Tidak boleh lebih. Wa qalu. Lebih. Wa qalu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mausir. Ya, untuk melatih vokal suara ya, kita harus sering-sering mengaji dengan tun tinggi ya sahabat tilawah. Apalagi saat pubertas ya, antara anak-anak ke remaja ya, biasanya di situ banyak qori itu yang tidak melanjutkan lagi belajar tilawah. Dikarenakan karena suara sudah mulai pecah. Ya, itu adalah tantangan bagi qori. Ya, biasanya itu hanya pada ada sama qorinya saja, tidak ada pada qoriyah. Ya, jadi sahabat tilawah rahmatullah, kadang-kala kita mendengar ada juara satu nasional misalkan cabang kanak-kanak, ya itu pada remaja dan dewasa itu tidak terdengar lagi namanya. Ya, jadi karena banyak tantangan ya di saat suara kita itu mulai hilang. Ya, jadi disitulah kita harus terus berlatih penuh kesabaran. Ya, insya Allah suara itu akan kembali. Ya, jadi sahabat tilawah, banyak korek-korek yang sudah berhasil ya, baik itu kanak-kanak, remaja, dewasa, itu merupakan karena dia giat dalam belajar dan sabar. Ya, jadi banyak-banyak kita mempelajari ya, banyak-banyak mengeluarkan suara agar suara kita itu cepat pulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabb bana wa ilaikal mausir. Alhamdulillah sahabat tilawah yang rahmatullah, kita sudah belajar maqam nahawan saja pada surah Al-Baqarah ayat 285 ya, sebagai referensi saja bagi sahabat tilawah. Ya, insyaallah kita akan publikasikan apa saja di sini tentang maqra' tilawah ya, tentang maqam-maqam tilawah ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu surah, kita acak-acak surahnya agar sahabat tilawah lebih semangat lagi dalam belajar tilawah. Ya, jadi enggak harus surah itu-itu saja kita baca ya. Barangkali nantinya saya akan bacakan juga request-request dari sahabat tilawah, surah apa yang ingin kita bacakan ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.